Wa may ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang mengamalkan keburukan atau menzalimi dirinya kemudian beristighfar, ia akan Allah niscaya mendapati ia ke Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang karuh terlanjur berbuat dosa dan kesalahan kah menzalimi diri, kemudian istighfar kepada Allah. Dengan istighfar maka Allah mengampunkan, mendapati Allah Maha Pengampun. Tapi rahimah Maha Penyayang tidak cuma dimaafkan, disayangi loh. Artinya kan cuma nepeglah dari dosa, malah Nabi Rahman dengan sebab istighfar. Maka Hasan Basri pegah fadilah-fadilah istighfar jahitan. Hasan Basri, Imam Hasan Basri iga nyentuk pumanteng udung ya tanyang masalah, ya tanyang problem, jawaban ji istighfar. Taina udung mengadu baganyan, ana pula istighfar. Lu nyong sakit, ana sehat, istighfar. Nyong lumitar rezeki yang item, item pun empat rezeki, istighfar. Pokok ji pupuy pegah ya pegah padi ana udep istighfar. Ni istighfar. Ati ji faedah istighfarnya menyelesaikan mandu masalah. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan bahwa engkau istighfar olehmu mereka itu akan Tuhan kamu, kemudian bertobatlah kepadanya. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala ikhbar daripada Nuh alaihi salam, fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Berkata Allah Ta'ala cerita daripada Nabi Nuh. Maka aku kata, sifat olehmu akan Tuhan kamu, bahawa sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Jadi Nabi Nuh perintah kepada kaum untuk istighfar. Wa qala ta'ala hikayah daripada Hud. Dan nekul Allah Ta'ala hikayah daripada Nabi Hud. Wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Wahai kaum, istighfar olehmu akan Tuhanmu, kemudian bertobat kepadanya. Jadi nyo dalil-dalil dalam ayat Al-Quran kentipat wapat malah le lebih banyaknya yang perintah istighfar, istighfar, istighfar. Ini tentang ayat wal ayatu fil istighfar kathirah ma'rufah. Ayat tentang istighfar banyak dan ma'ruf. Kenyo yang tak pegah mandang. Hanya pegah secara singkat. Sudah tepu bahwa dalam Al-Quran sendiri perintah bula istighfar. Wa yasulut tambih bi ba'di ma dzakarnahu. Hasil menjagakan untuk pesadar dan kira-kira dengan sebahagian yang kagak pegahnya kasadar dan terjaga dan tersadar dan bahwa penting istighfarnya. Jangan sia-siakan waktu, baik buang-buang waktu hantai isi dengan istighfar. Rugo. Wa ammal ahadithul waridah fil istighfar fala yumkinu istiqsa'uha. Adapun hadis-hadis yang datang pada istighfar maka hana mungkin menghabiskan akannya. Menanti menyo hadis tentang kelebihan istighfar, pupu fadilah istighfar nyan jaidat. Hana mungkin tak apa abai ya. Karena jaidat hadis yang menunjuki tentang rahasia dan kelebihan istighfar. Nyo pegah babi hana mungkin. Menyo pegah sebahagian mendeng kamu mada. Kasadar yang perlu istighfarnya. Lakini usyiru ila atrafi dhalika. Tetapi aku beri isyarat kepada beberapa bagian daripada demikian. Nyo pegah sebagian kecil mendeng. Maka dengar.
Rawaina fi sahih Muslim anil agharil majniyu radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yughanu alayya qalbi la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin. Ya hadis pak saya Muslim pun pegahli Nabi lun sungguh ji ati lun kadang-kadang dipelale li syaitan lalu tua ke Allah tetekah tua ke Allah Nabi ha wate kan istighfar yo merasa Nabi tua ke Allahnya dosa langsung astaghfirullahaladzim ibahu li syaitan ka holain. Wa inilah astaghfirullah dan sungguh aku bersifar akan Allah pada satu hari 100 kali tip uro selalu lelaki ampun dosa apa Allah kesalahan pak Allah tertuga pikan kesalahan yang ini hai itu ke Allah kamu rasa bersalah istighfar.